Sebelum admin masuk dalam pembahasan, harap penonton setia simak berita ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Sudah diketahui, Rusia telah dijatuhi sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat karena agresi militernya terhadap Ukraina. Dampak dari sanksi tersebut juga akan menyasar ke negara-negara lain. Negara pengguna sistem persenjataan Rusia diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pengadaan suku cadang. Dan salah satunya adalah Malaysia, mengingat negara jiran itu adalah yang terbanyak telah menggunakan jet tempur Su-30 MKM di Asia Tenggara, lapor Defense Securitasia. Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein menyatakan bahwa negaranya memiliki cukup persediaan selama 2 tahun. Dia mengatakan bahwa perusahaan Aerospace Technology Systems Corp. SDN BHD memiliki stok suku cadang yang cukup untuk jet tempur Suhoi Su-30 MKM yang digunakan oleh Royal Malaysian Air Force atau RMAF. Perusahaan ATCV telah mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki cukup bagian-bagian yang dibutuhkan Su-30 MKM milik RMAF, paling tidak untuk 2 tahun ke depan, kata Menteri Pertahanan Malaysia. Konflik Rusia-Ukraina tidak mempengaruhi kesiapan Angkatan Bersenjata Malaysia untuk melindungi keamanan, stabilitas dan kedaulatan nasional kita, tambahnya. Sebagai tambahan, negara-negara yang diperkirakan akan mengalami kesulitan serupa antara lain India, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein beserta pihak-pihak terkait akan memperluas pengadaan suku cadang untuk Su-30 MKM dari negara-negara yang juga menggunakan platform yang sama. Negara-negara itu termasuk India, mengingat mereka adalah pengguna terbesar jet tempur Suhoi Su-30 MKI. Selain meminta tolong ke negara lain, Malaysia juga akan melakukan diversifikasi perolehan aset strategis negara. Selain Su-30 MKM, militer Malaysia juga diketahui memakai sistem persenjataan Rusia yang lain, yaitu rudal anti-tank Metis M dan Shorat. Dalam kasus ini, Menteri Pertahanan Malaysia belum bisa menjelaskan akan rencananya dalam mendapatkan suku cadang untuk kedua platform ini. Mengutip Free Malaya Today, dia hanya menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengurangi ketergantungannya pada sistem persenjataan buatan Rusia. Walaupun nyatanya, hal ini telah mereka lakukan jauh sebelum konflik Rusia dan Ukraina terjadi. Menteri Pertahanan menambahkan, hubungan perdagangan antara Malaysia dan Rusia juga akan diminimalkan.